Semakin bertambah populasi manusia, maka semakin bertambah pula masalah pencemaran lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Salah satunya adalah polusi udara. Bersama Karina, kita akan mencari tahu mengenai polusi udara yang terjadi di kota Denpasar ini. Dilansir dari Greenpeace Indonesia pada bulan Juli 2018, yang menetapkan ibu kota Provinsi Bali sebagai kota dengan kualitas udara terburuk nomor 4 di dunia. Tentunya masalah tersebut tak terlepas dari faktor masyarakat. Salah satu faktor utama penyebab dari polusi udara di Kota Denpasar adalah asap kendaraan. Asap kendaraan itu kan emisi gas buang masuk ke udara. Jadi asap kendaraan itu terdiri dari karbon oksida, lalu nitrogen oksida, sulfur dioksida. Jadi itu yang bisa mencemari udara emisi gas kendaraan sebenarnya di atas batas. Bagaimana kondisi dari udara di Kota Denpasar ini dari setiap tahunnya, Bu? Nah, memang setelah kita melakukan uji emisi dari tahun ke tahun, ada kecenderungan kenaikan, namun masih di bawah baku mutu. Ya, ada kecenderungan kenaikan. Untuk masyarakat kita harapkan ikut serta dalam melakukan upaya-upaya pengendalian pencemaran udara, misalnya salah satunya yang bisa dilakukan adalah menanam pohon. Kiranya melakukan perawatan kendaraan sehingga kualitas emisinya di bawah baku mutu seperti itu. Ya. Di tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar telah melakukan uji emisi di 3 titik padat kendaraan di Kota Denpasar, yaitu Renon, Sesetan, dan Mahendra Data. 18 dari 30 orang yang telah menetap di sekitar 3 titik tersebut selama 5 tahun ke atas menyatakan bahwa polusi udara semakin meningkat dan mengganggu. Bahkan, 6 dari 18 orang mengalami gangguan kesehatan, seperti mata perih, sesak nafas, batuk, pilek, asma, hingga gangguan pernafasan seperti penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Jadi, hubungan antara polusi udara dengan ISPA itu bagaimana ya, dokter? Oh, erat sekali. Oh. Nah, jadi kan sangat terkait deh ya, terutama itu lah yang rentan itu kan yang sifatnya sudah punya penyakit yang mendasari seperti asma. Begitu kena dia akan kambuh deh, sesak nafas. Atau dia yang saluran nafas bagian atasnya yang sensitif, dia hidungnya tersumbat. Tersumbat, lemasnya jadi meler. Nah, mempengaruhi kualitas hidupnya. Ya. Meskipun bagian hidung dia tidak terlalu berbahaya seperti bagian bawah saluran nafas bagian bawah paru-parunya perlu penanganan yang cepat untuk menghindari penyakit yang lebih fatal. Di dalam Hindu Bali terdapat lontar Sri Purana Tattu yang memuat mitologi Naga Taksaka, di mana pada awal dunia dibentuk, Naga Taksaka dikisahkan untuk menjaga udara di bumi dengan cara menghirup udara yang kotor dan mengeluarkan udara yang bersih. Namun, kini mitologi tersebut secara perlahan mulai tenggelam oleh arus deras dunia modern. Naga ini bersayap, bentuk tubuhnya pendek, kaki, jadi Naga Taksaka ini diberikan tugas menjaga alam ini di alam
swahloka, alam angkasa, alam udara. Jadi kalau dilihat dari triwarna ada burwah swah dari alam atas. Itu buktinya naga taksaka ini bersayap, tugasnya adalah terbang di angkasa untuk menjaga stabilitas daripada udara di jagat raya ini. Naga ini difungsikan, berfungsi dia dengan baik, dengan normal, maka bisa dia melindungi. Tapi kalau dia diperlakukan, dicemari udara ini, dia akan marah. Marah dan justru dia akan membahayakan kita, karena naga itu adalah binatang yang berbisa. Maka bisalah itulah, racunlah itu yang akan disebarkan di jagat ini. Makanya patut kita menjaga udara ini, yang patut menjaga adalah manusia, supaya beliau tidak pergi dan marah pada dunia ini. Meskipun naga taksaka memiliki kekuatan untuk menjaga udara, namun kita sebagai umat manusia sudah sepantasnya untuk membantu dan menghargai dengan melakukan hal-hal yang kecil dan bisa didasari dari diri kita sendiri, seperti dengan menggunakan sepeda ketika berpergian dengan jarak yang dekat atau dengan menggunakan kendaraan umum. Sekian pembahasan kita mengenai polusi udara. Semoga apa yang Karina sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Karina, pamit undur diri. Tak jaga, mati taksaka.